Selamat sejahtera. Nama saya Roshinee Mookaiah dan saya adalah seorang pelajar Masters of Human Rights and Politics ataupun Hak Asasi Manusia dan Politik di London School of Economics and Political Science. Saya berasal dari Kajang, Selangor dan sebelum datang ke LSE, saya telah bekerja di sektor sosiopolitik Malaysia selama 7 tahun dah. Apabila permohonan saya ke LSE telah disahkan, saya ada dua cabaran dalam minda saya. Nombor satu, bagaimana saya nak jadi pelajar sekali lagi dan juga dua, bolehkah saya menyesuaikan diri saya dengan ahli kursus saya yang lebih muda. Mengenai cabaran pertama saya, saya telah melakukan beberapa persediaan akademik. Contohnya, saya telah membaca senarai bacaan kursus saya sebelum datang ke LSE dan apabila saya telah mendaftar di kampus, saya juga menghadiri beberapa webinar LSE Live yang menyediakan tip-tip akademik yang berguna. Sebagai contoh, saya telah mengikuti beberapa sesi akademik secara online iaitu mengenai how to write analytical essays for LSE dan juga how to prepare for your dissertation. Mengenai poin kedua iaitu berkaitan dengan bagaimana saya boleh menyesuaikan diri saya dengan kohort saya, itu lebih sukar daripada saya fikir kerana bukan sahaja rakan kursus saya berasal dari pelbagai tempat dan juga latar belakang yang berbeza. Kebanyakan mereka juga lebih jauh lebih muda daripada saya kerana mereka datang straight dari ijazah sarjana manakala saya dah lebih dekat kepada 30 tahun dah. Kebanyakan mereka lebih kepada awal 20-an. Memang mengambil masa lah untuk saya menyesuaikan diri tetapi saya mengambil inisiatif untuk menyertai pasukan sosial kursus saya bermaksud saya dapat memimpin beberapa acara sosial untuk rakan-rakan kursus saya yang membantu saya untuk lebih connected kepada mereka. Also, jabatan akademik anda juga sering mengadakan beberapa acara sosial secara berkala. Jadi, saya betul-betul rekomen jika anda ingin berkenalan dengan rakan-rakan baru. Dengan itu, saya ingin mengatakan bahawa cabaran terbesar saya yang telah saya hadapi adalah cabaran yang saya tidak jangkakan iaitu kejutan budaya ataupun culture shock akademik yang saya alami di sini. Khususnya dalam gaya orang di sini bercakap, menganalisis dan juga berbincang menggunakan bahasa Inggeris yang very, very academic. Saya memang terkejut bahawa saya telah mengalami kesukaran untuk mengikuti perbincangan dalam kelas saya kerana saya sebenarnya sangat yakin dengan kemahiran bahasa Inggeris saya sebelum datang ke LSE. Tetapi saya cepat sedar dalam kelas bagaimana penutur asli bahasa Inggeris ataupun mereka yang terdidik di institusi barat bercakap dengan cara yang lebih akademik ataupun kritis yang saya belum biasa lagi. Cabaran ini betul-betul membanturkan keyakinan saya pada awalnya tetapi apa yang telah membantu adalah berkongsi cabaran ini dengan rakan-rakan sebaya saya. Saya juga menyertai beberapa study group di mana kami akan membincangkan topik minggu kami dalam kumpulan yang kecil sebelum kelas yang membantu saya untuk basically rehearse lah topik berbincang. Eventually saya sedar bahawa sebenarnya okey je untuk saya mengungkapkan pemikiran saya yang secara berbeza. Sebenarnya rakan sebaya dan pensyarah saya menghargai apa-apa penyumbangan yang saya dapat berikan. Izinkan perkongsian saya bersurai di sini. Saya betul-betul harap perkongsian ini berguna untuk anda dan saya juga ingin mengucapkan semoga berjaya untuk perjalanan LSE anda yang akan datang.